Yeay, ini dari dapur rantau Timika. Karena kita tinggal di Timika, guys. Oke, mari kita buka dulu ya. Kita lihat seperti apa isinya. Lihat. Bisa kali ya kayak gini. Wih, jangan anu lawan ke, jangan diikuti. Hah? Oh, sekira mama. Kalau pelicana mama, mau bobok kah? Tidak, terserah ya. Buka ini dari isinya apa ini? Yummy, delicious. Ini kepiting. Kalau kita di Timika biasanya bilang ini karaka. Karaka sama kepiting bedanya apa ya? Dengan udang, cumi, dan ada jagungnya juga. Harganya juga bersahabat loh, 200.000 aja. 200.000 nih, sebenarnya ini bertiga tapi ini bisa berenam ini ya. Satu kepiting ini kita bisa makan berdua. Kalau porsiku sih. Jadi aku tuh pencinta seafood, cuman karena kemarin aku operasi sesar, kemudian kalau saya makan seafood lagi takutnya operasi aku tuh gatal. Nah, ini dia cangkangnya, isinya yang ini deh. Ini isinya, aduh berat deh. Wush, besar, gede guys. Semoga dengan ku makannya ini operasi ku nggak gatal-gatal lagi ya teman-teman. Ini udangnya. Jadi saya tuh pencinta seafood. Jadi kalau galau itu obatnya tuh gampang aja. Tinggal makan seafood aja, guys. Ya kan? Nikmat. Ini apa? Ini apa? Oh, ini cumi, ini cumi, ini cuminya. Ini enak banget ya. Ini enak banget tuh. Jagungnya juga, ini jagungnya tuh yang ini jagungnya, jagungnya, oh my god, nggak sabar dipuntung makannya, ini gede-gede ya, jadi ini sepaket ini harganya 200.000 aja. Katanya sih bisa dimakan bertiga, nah, satu, dua, tiga. Tapi kalau aku sini bisa enam ya. Setengah gini, kemudian segini, segini. Nah.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enak ya. Gak sabar aku makannya. Ini kaki-kakinya. Ini cili-cili. Cili-cili. Enak ya. Enak guys. Ya. Enak guys. Banyak. Aku makan dulu ya guys ya. Dadah.